bersama dengan saya Farhana Abdul Rahman dalam Kapsul Hiburan BHTV. Apa kes? Diam tak diam, dah 5 minggu Apa Kes BHTV bersiaran. Pada minggu ini, kita bercerita mengenai seorang penyanyi wanita yang seringkali mengejutkan kita dengan kisah-kisah panas dia. Dari mula berkahwin sehinggalah kini. Apa kes? Dengar cerita penyanyi wanita ni, selera makan dia membuak-buak. Apa yang membuatkan awak bertambah selera makan tu? Ada isi ke? Ataupun buatan orang? Apa kes? Jom kita tanya Adira Suhaimi. Ha, apa kes banyak makanan kat atas meja ni? Okey, dengar cerita sejak mengandung ni, selera makan Adira bertambah-tambah. Okey, boleh share sikit sebab tak ramai peminat yang tahu sebenarnya Adira tengah pregnant sekarang. Oh, iya ke? Itulah. Saya pun tak adalah macam nak expose sangat mengandung, tapi alhamdulillah rezeki kan. So, cerita dia memang macam tu lah. Bila saya mengandung tu, mula-mula saya mengandung pun saya dah memang suka makan. Dan benda-benda yang saya tak suka makan sebelum saya mengandung pun sekarang semua jadi favourite saya. Contohnya? Sayur. Saya dah makan sayur dah. Tolak batu dengan kayu je lagi. Saya tak makan lah itu. Setiap bulan saya akan naik dalam 3 kilo. Tapi macam mana tu? Tak nampak pun naik kat mana tu? Sebab tu saya pakai. Tada. Mengidam tada. Saya rasa saya mengidam macam benda-benda macam saya kena masak sendiri kat rumah. Itu satu, saya tak boleh makan kat luar pun sebenarnya. Saya kalau tiba-tiba saya nak pergi makan kedai makan tu kan, saya dah datang. Tapi bila saya ingat macam ketam kat rumah kan, terus saya tak boleh makan dah situ kedai makan tu. Mamak, saya selalu pergi minum mamak, cuma saya tak makan kari. Tapi sampai tahap tu saya boleh lalu tengok kedai mamak pun tak lama. Bila dah 3 bulan tu dah tukar dah balik. Tukar ketam dah sekarang ni. Ya Allah. Hari ketam. Semua yang pedas saya kena makan yang pedas. Kalau tak pedas saya tak boleh makan. Macam tak puas. Yang makan sebenarnya kalau mengidam ni, kalau nak makan penting puas tu je. Due date sebenarnya 22 hari bulan 3 yang sama birthday dengan saya punya husband. Tapi insya-Allah kalau memang itulah due date dia, samalah 22. Tapi kalau mungkin terawal ke terlewat ke kan, mana kita tahu. So, macam antara, tapi bulan 3 lah anggaran dalam 20 ke atas macam tu. Lah, Al-Kisah dia hamil 4 bulan. Syukur alhamdulillah. Kepada Adira, jaga diri elok-elok tau. Kisah-kisah kontroversi, biarkan ia berlalu pergi bersama dengan angin bayu lah. Kepada si suami, awas jaga Adira elok-elok. Jangan terangkul pinggang pelakon perempuan lain pula lepas ni. Apa kes minggu hadapan? Tunggu.